Di kesempatan hari ini kita akan mengenat keramik dengan mudah, cepat, dan rapi, guys ya. Jadi sangat luar biasa sekali tukangnya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Seribu Alam. Di kesempatan kali ini akan membahas yaitu bagaimana cara mengenat keramik dengan cepat rapi, yes, ya. Jadi ini tukangnya sementara lagi bikin ajian ya. Ini pakai semen putih, guys ya. Jadi pakai semen putih buat pengenatannya, guys. Nah, ini adukan semen sudah jadi tukangnya mulai mengenat ya. Jadi dengan modal sandal ya, sandal balu boleh, yang penting semacam karet ya. Jadi untuk mempercepat pengenatannya, guys ya, jadi kita cara ngenatnya itu pakai sandal ya, sandal balu juga nggak apa-apa, guys ya. Yang penting kerja kita bisa cepat ya. Kita potong persegi ya. Inilah cara pengenatan ala Seribu Alam ya. Jadi dengan cepat dan rapi, guys ya. Ini tukangnya sudah lihai sekali dalam pengenatannya, guys. Nah, begitulah cara pengenatannya ya. Jadi bagi semua sobat-sobatku semuanya yang telah melihat video ini pasti langsung bisa, guys ya. Jadi langsung bisa, guys ya. Jadi dengan pengenatan cepat kerja kita semakin cepat ya, cepat kelar, guys ya. Cepat kelar dan sangat luar biasa sekali ya. Sebelum lanjut di video ini, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Seribu Alam, jangan lupa dukung dengan cara di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, guys ya. Terima kasih telah subscribe-nya, dan jangan lupa di like, di share, serta di komen ya. Serta jangan lupa bunyikan lonceng kalau ada upload terbaru dari Seribu Alam, teman-teman bisa melihatnya, guys. Setelah dinat semuanya, kita tinggal bersihkan natnya dengan lap bersih ya. Jadi kita cara perapiannya juga harus dengan lap bersih supaya pengenatannya itu bagus, guys ya. Sangat mudah sekali bagi teman-teman yang baru melihat, bagi pemula mungkin langsung bisa ya. Jadi hasilnya bisa maksimal mempercepat dalam bekerja, guys ya. Ini tukangnya mulai isak-isik membersihkan pengenatannya, guys ya. Terima kasih telah melihat video ini. Semoga bisa bermanfaat, berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.